Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama nak buat kulit lembu masak lemak kuning dengan rebung. Ni kulit lembu Mama beli kat Shopee ya. Ni Mama cuba dalam segenggam setengah dulu. Okey, sebab kat rumah ni tak semua yang makan. Ni rebung, jeruk. Mahal lah rebung sekarang. Cili padi tu dalam 2 genggam. Mama, genggam Mama yang telah di kupas batangnya ya. Jadi 2 genggam yang telah dikupas dia punya batang. Kunyit hidup dalam ibu jari, 3 bawang besar, santan pekat 1. So Mama akan blend bawang, cili dan kunyit, dan limau, ni sorry, apa tu, asam keping ni tak sure nak letak ke tak, nanti kita tengok macam mana. Alright, mari kita blend dan kita rebus lagi. Dia dah rebus dah kulit kulit lembu ni, tapi Mama nak dia lembut lagi. Mama nak dia lembut dan bersama-sama dengan bumbu ya. Okey, kita blend dulu. Okey, ni Mama letak kulit eh yang dah potong tadi tu. Ni yang Mama dah blend. Mama akan rebus dengan bumbu ni. Mama letak sedikit garam dan letak air. Kita tunggu sampai dia lembut. Tetap kenyal tapi dia lembut. Okey. Okey. Okey, Mama dah rasa ya, dia dah kenyal-kenyal lembut sikit daripada daripada asal ya. Ni Mama decide nak letak asam keping ya. Dan Mama akan letak rebung. Lepas ni baru kita letak santan. Okey. Jangan ikut Mama ya, sebab Mama sangat-sangat pedas. Sangat-sangat pedas. So kurangkan mengikut cita rasa masing-masing. Memang tak ada kala Mama memang nak pedas saja, nak ada kala. Alright. Okey, ni Mama dah letak santan ya. Rasakan dia, dan kalau dah tengok kepakatan, kalau suka pekat, jangan letak air banyak lagi lah. Eh, semua terpulang pada selera masing-masing. Lepas ni boleh siapkan. Alright.